Udah, sakit lambung budak tu. Tak ada manfaat pun apa dalam lambung baby. Serius aku cakap. Bagi penyakit kat budak tu lagi duk ada. Nak tahu apa dia? Ha, ni dia. Dia bahaya untuk kepala dan otak baby. Hampa duk goncang-goncang macam tu. Ni, otak dia. Okey, apa terus tengok video belakang ni. Leher baby bawah 6 bulan tak kuat. Sebab tu boleh buat injur kepala dia tu. Dan otak baby ni penuh dengan kita punya salur darah. Hampa goyang-goyang-goyang. Terus bayangkan goyang macam ni lah. Pendarahan dekat salur darah kepala otak akan berlaku dalam kelamaan umpama seperti strok budak tu. Tak kepasai ke segala komplikasi kepala baby tu. Dan inilah kita panggil sebagai shaken baby syndrome. Kau nak tahu tak? 20% baby yang kena shaken baby syndrome ni boleh meninggal. Dan another 80% suffer for the rest of their life. Boleh kena sawan, terencak akai, masalah pernafasan, lumpuh, buta, pendengaran cacat, pekak, berbaloi ke. Dan aku nak apa fikir something lah. Okay, kalau perbuatan tu tak membahayakan baby, air ketuban yang Tuhan jadikan dulu waktu baby dalam kandungan. Untuk apa air ketuban? Untuk melindungi impak daripada luar supaya organ dalaman baby tidak terkesan daripada hentakan, contoh macam mok dia jatuh ataupun sebagainya. Ni lain-lain kat dunia yang tak ada apa protection dekat baby tu, apa lambung baby tu. Dekat mana logik dia? Tak usah buat lah, tak usah buat. Tak ada manfaat pun.